Menyala, Kakak. Sahabat TV Bekas, makin banyak masyarakat yang menyatakan dukungan untuk Ansi Lema Jen Natalia, calon gubernur dan calon wakil gubernur NTT. Di Kabupaten Lembata pada Minggu malam 8 September 2024, sejumlah masyarakat mendeklarasikan dukungan mereka untuk Ansi dan Jen sebagai pemimpin NTT masa depan. Masyarakat yang menamakan diri Wajah Lembata atau relawan Ansi Jen Lembata ini memutuskan dukungan mereka untuk keduanya karena program-program mereka yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama kelompok nelayan, petani, dan peternak. Karena NTT itu nelayan, tani, dan ternak. Memilih Kak Ansi dan Kak Jen bisa memperhatikan kami orang nelayan. Selain itu, figur Jen Natalia juga dipandang akan berpihak pada kepentingan kelompok perempuan yang dipandang sering terabaikan dalam berbagai kebijakan. Karena paket kali ini ada unsur kaum perempuannya, kami yakin dengan kehadiran Ibu Jen bisa memperjuangkan hak-hak sebagai apa hak-hak kami sebagai kaum perempuan. TV Bekas berbagi cerita untuk Anda. Kami relawan Wajah Lembata siap memenangkan Kakak Ansi dan Kakak Jen menjadi gubernur dan wakil gubernur NTT. Menyala, Kakak. Menyala, Kakak.